Seperti yang diperkirakan BMKG, saat ini sedang terjadi peralihan musim dari penghujan ke musim panas. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Merangin, biasanya peralihan musim hujan ke panas, demam berdarah dengue akan berkurang, sementara yang akan mendominasi yakni penyakit diare. Biasanya jika musim panas, banyak sumur warga akan kekeringan, begitu juga dengan sungai, banyak yang airnya tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, warga terpaksa menggunakan air seadanya. Untuk itu, warga diminta menjaga pola hidup bersih sebisa mungkin dan mencari sumber air bersih. Biasanya kalau transisi dari musim hujan ke panas, pertama penyakit reproduktif itu seperti demam berdarah, ya. Dan selanjutnya lagi kita harus bersiap-siap menghadapi kasus-kasus yang didorong oleh musim panas yang panjang. Lutidayat, Jambi TV.